Oke teman, jadi ini dia semua mercon dan petasan yang akan kita nyalakan di lubang tanah. Ini lubangnya kita beri paralon bosku. Seperti apa keseruannya? Sebelum kita nyalakan, coba kalian absen di kolom komentar yang nonton video ini dari kota mana saja. Sudah menyala? Let's go. Kalian tulis di kolom komentar. Kita masukkan ke dalam lubang. Kita masukkan ke dalam. Let's go. Guys, video ini arep awet 5 detik guys. Dadi pencet subscribe saiki kanggo sing ugung subscribe. Yo yo yo, subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Iba Gembul, channel pemertanan duniawi. Karena banyak yang request, Bang coba nyalakan mercon di dalam tanah lagi. Oke, sore ini kita mau eksperimen menyalakan banyak sekali mercon dan petasan di lubang tanah. Seperti apa keseruannya, seperti apa reaksinya, sebelum dimulai jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tombolnya ada di bawah. Gak usah lama-lama, langsung saja kita lihat videonya. Check it out. Oke teman-teman, jadi ini dia semua mercon dan petasan yang akan kita nyalakan di lubang tanah. Ini lubangnya kita beri paralon bosku. Seperti apa keseruannya? Sebelum kita nyalakan, coba kalian absen di kolom komentar yang nonton video ini dari kota mana saja. Langsung kita review dulu, let's go. Yang pertama di sini ada air mancur tonic fountain ukuran 3. Di sini ada gangsing jumbo pratek, ini ada mercon smoke ball warna-warni, ini ada mercon disco warna ungu, ini ada mercon air mancur magical, ini ada roket jumbo mars, ini ada roket pirotor, ini ada roket kembang warna hijau. Lanjut di sini ada mercon pipa asap, ini ada mercon elang mas, ini ada mercon gangsing super 3 warna, di sini ada mercon telur dino pratek, ini ada mercon terate, ini ada mercon thunder, ini disco happy flower warna merah, ini ada pelontar basoka romaine candle yang 2 tor double attack. Lanjut di sini ada mercon petir, di sini ada Wislinging Thunder yang sering digunakan untuk bundelan kertas, ini ada Bima Sakti yang paling jumbo ya, Bima Sakti 5 Roman Candle. Di sini ada mercon Happy Power 3. Ini yang juga sering digunakan untuk bundelan kertas. Semua mercon ini kita nyalakan di lubang sana. Nanti kita nyalakan di dalam sana, guys. Seperti apa keseruannya? Langsung kita nyalakan satu persatu. Let's go. Langsung saja kita nyalakan. Yang pertama di sini ada Konik Fountain ukuran 3 air mancur kerucut di dalam lubang tanah yang ada paralannya bosku. Kita lihat seperti apa reaksinya. Langsung kita nyalakan, let's go. Sudah menyala bosku. Kita lihat. Mantap sekali guys. Air mancur kerucut Konik ukuran 3 berhasil menyala ya. Keren sekali. Selanjutnya yang akan kita nyalakan di lubang tanah adalah mercon telur dino pratek. Di sana ada 2 pak sekaligus. Kita nyalakan guys. Let's go. Sudah menyala. Mantap sekali. Oke teman-teman, lanjut yang akan kita nyalakan. Di sana ada smoke ball warna biru, kuning, merah, dan putih guys. Kita nyalakan ya. Kita lihat. Semoga bisa menyala semuanya. Sudah menyala guys. Oke, percampuran warna hijau, biru, merah, dan putih guys. Keren sekali ya, smoke ball-nya bisa menyala di lubang tanah. Mantap, ini yang akhir warna merah guys. Kalian yang suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan eksperimen menyalakan mercon gangsing super 3 warna 1 pak di lubang tanah guys. Ini untuk menyalakannya kita letakkan satu di atas. Kita lihat, sudah menyala. Mantap sekali bosku. Seperti itu guys, gangsingnya keren. Selanjutnya ini ada gangsing jumbo pretek. Kita nyalakan gangsing yang paling jumbo di lubang tanah bosku. Sudah menyala. Let's go. Mantap sekali. Selanjutnya yang kita nyalakan di sini ada air mancur pratek bola warna-warni ya, magical. Kita nyalakan, kita masukkan ke dalam guys. Sudah menyala. Kita lihat. Oke. Waduh, sumbunya mejen bosku. Oke teman, selanjutnya yang kita nyalakan di sini ada magical. Karena tadi sumbunya mejen, kita tambah dengan pratekan bosku agar bisa menyala. Kita lihat. Oke, let's go.
Selanjutnya yang kita nyalakan di sini ada mercon teratai. Kita lihat reaksinya, bosku. Oke, kita masukkan. Seperti itu, guys. Kalau mercon teratai dimasukkan di lubang tanah. Selanjutnya di sini ada call full thunder. Ini mercon yang bledosnya banter, bosku. Kita nyalakan di lubang tanah. Sudah menyala. Let's go. Banter sekali, guys. Kalau dinyalakan di lubang tanah ya, keren. Selanjutnya yang kita nyalakan di sini ada disco happy flower yang warna merah. Kita lihat reaksinya. Sudah menyala. Let's go. Mantap sekali. Disco lap-lap door ini. Door-nya hilang, guys. Ini lap-lap saja ya. Lanjut, kali ini mercon disco happy flower yang warna ungu, guys. Ini bledosnya banter sekali ya. Kita lihat reaksinya. Sudah menyala. Let's go. Mantap. Lanjut, ini yang lebih besar. Namanya mercon petir, guys. Kita nyalakan di dalam lubang tanah, guys. Next video eksperimen apa? Coba kalian tulis di kolom komentar. Let's go. Mantap sekali. Oke teman, lanjut ini yang lebih besar. Ada mercon Whistling Thunder yang warna merah ya. Kita lihat reaksinya. Kita masukkan ke dalam lubang. Let's go. Mantap. Ini parolnya sampai pecah, guys. Lanjut kita nyalakan. Kali ini ada mercon Happy Power 3. Ini yang lebih banter. Kita masukkan ke dalam. Let's go. Masuk. Keren sekali. Selanjutnya di sini ada roket pirotor. Kita nyalakan, bosku, di lubang tanah. Kita lihat reaksinya. Apakah roketnya masuk? Let's go. Mantap. Oke teman, selanjutnya kita nyalakan mercon yang bledosnya dua kali ya, di bawah dan di atas. Ini ada mercon elang mas. Kita lihat reaksinya. Let's go. Sudah menyala. Siap meluncur. Keren. Lanjut, kali ini ada Bima Sakti 5 Roman Candle, bosku. Pelontar yang paling jumbo. Kita lihat seperti apa keseruannya. Langsung kita nyalakan, bosku. Sudah menyala. Siap meluncur. Mantap. Oke teman, selanjutnya yang kita nyalakan di sini ada roket pirotar Roman Candle yang warna hijau. Ini meluncurnya sangat tinggi sekali, guys. Kalian yang suka jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan di share ke teman-teman kalian yang suka nyun mercon. Langsung kita nyalakan. Sudah menyala. Roket piro roketar Roman Candle. Let's go. Tinggi sekali, guys, meluncurnya. Keren. Dan ini penutupnya ada basoka pelontar double attack 2 tor. Seperti ini, ukurannya 1,75 inci. Kita nyalakan, bosku. Kita lihat. Sudah menyala, guys. Semoga sumbunya tidak mejen ya. Oke, masih meluncur sumbunya, guys. Kita lihat. Mantap. Oke teman, terima kasih sudah mengikuti eksperimen sore ini. Next video kalian mau request menyalakan mercon apa atau eksperimen apa, bisa tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. See you. Bye.